Ibu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, kepada Ibu Dr. Rahmadi MSI, kami persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Rahmadi, selamat datang. Penyebaran COVID ini. Oleh karena itulah bagaimana pemerintah menyesuaikan terkait dengan situasi kondisi yang ada, tentunya dengan mengambil sebuah kebijakan. Alhamdulillah saat ini Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia mempunyai program yang sangat bagus kiranya, yaitu bagaimana berpeduli kepada para pelaku usaha mikro yang terdampak bencana. Ada di jalur selatan itu adalah hamparan pantai. Pantai kita ada 26 pantai, mulai dari ujung timur berbatasan dengan Lumajang, itu di kampung sana ada juga pantai apa istilahnya di pantai terjun sana dan juga. Selanjutnya yaitu pengarahan sekaligus untuk membuka acara yang akan disampaikan oleh Bapak Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro kepada Bapak Rahmadi MSI, kami persilakan. Memang harus saya pegang, Ibu dan Direktur. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas dan UKM Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili masih yang kami hormati itu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Ibu Pancar, yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lumajang Bapak Uko, yang saya hormati Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Pak Ahoni, yang saya hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bapak Wahyu Utomo, para hadiri di sini ada Garda Transformi Orwil Jawa Timur. Nah, sebagaimana yang disampaikan panitia tadi bahwa Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022 telah menetapkan program bantuan pemerintah bagi usaha mikro terdampak bencana alam sebesar 1,8 miliar untuk 1.250 pelaku usaha mikro, masing-masing memperoleh 1,5 juta. Nah, salah satunya Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan alokasi program bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro terdampak bencana alam, yaitu Kabupaten Lumajang kita alokasikan 200 pelaku usaha mikro dan Kabupaten Malang 75 pelaku usaha mikro. Demikian yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rapat koordinasi teknis bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Malang secara resmi saya buka. Terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu acara pembukaan pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu untuk sesi panel diskusi. Hal ini akan dipimpin oleh Bapak Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro. Untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bagaimana upaya pemulihan pelaku usaha mikro pasca bencana erupsi Gunung Semeru dan gempa bumi di Malang. Berikutnya saya kira saya kasih kesempatan dari BPJS Ketenagakerjaan bukan saya Malang, di sini hadir Pak Wahyu. Saya kira ini penting juga menginformasikan kepada pelaku usaha mikro khususnya pelindungan apa kira-kira yang menjadi concern dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini saya kira penting untuk Bapak Ibu sekalian ketahui. Kalau misalnya belum tergabung atau menjadi peserta, saya kira bisa menjadi peserta, dan saya kira dari Dinas Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang bisa mendorong untuk pelaku usaha mikro itu menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Itu kita harus mengetahui manfaat apa kira-kira dari khususnya pelaku usaha mikro apabila terjadi guncangan seperti ini. Silakan Pak Wahyu. Baik, yang terhormat Bapak Asisten Deputi Bidang dan Kemudahan Usaha Bapak Rahmadi, yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ibu. Baik, terima kasih Pak Wahyu informasinya. Dan berikutnya saya kasih kesempatan Pak Uko ini yang dari Lumajang Jawa, kira-kira potret pelaku usaha mikro yang di sana yang terdampak atau yang gunung erupsi itu kira-kira daerah mana saja, dan kira-kira akan diarahkan di kelompok usaha apa itu di sana? Jadi oleh Dinas Kabupaten Malang, BPBD dari provinsi, dari BPJS dan dari BPBD yang luar biasa besar. Tidak pernah erupsi Semeru yang seperti ini. Bahkan data perak yang lama peninggalan Belanda yang begitu kuat hancur, kemudian data perak yang baru dibangun juga hancur. Jadi sekalian terima kasih sekali lagi, dan saya selaku moderator apabila ada kurang dan salah dalam menyampaikan kegiatan ini, saya kira saya minta maaf, dan sekali lagi kita berikan terus pada para saudara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kegiatan kita di Malang sudah selesai. Nah sekarang lagi kita menuju Jakarta, dan kita ketemu di Jakarta di Hotel Mercure. Ikuti saya perjalanannya menuju Jakarta. Bye.